Mari kita berdoa mengawali pelayanan dan ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami menyerahkan diri kami, pelayanan kami untuk memuliakan Tuhan dalam kebaktian sore. Ampuni dosa kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu senantiasa. Inilah kami, pelayanan kami, dan saksikanlah ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang saya kasihi dan Tuhan mengasihi kalian. Selamat berbakti dalam kebaktian sore Gereja Baptis Indonesia Jasmani Jakarta. Saya menyambut kehadiran kita semua dan keikutsertaan kita dalam ibadah pada sore hari ini. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan segera memulihkan dunia dari wabah penyakit yang melanda dan peraturan untuk membawa kita juga menuju kepada kesehatan dapat kita ikuti sampai nanti ada masa terakhirnya. Bapak Ibu dan Saudara, dalam gereja kita diberitahu bahwa kegiatan gereja berjalan seperti biasa. Hari Minggu, sekolah Minggu jam 7.45 di setiap kelas diadakan kegiatannya dan dibagikan linknya di grup persekutuan gereja guru-guru sekolah Minggu di gereja kita, baik dari kelas asuhan sampai dewasa, pria wanita senior. Ada yang melalui Zoom, ada juga yang memakai YouTube. Jadi pengajaran Alkitab disampaikan dengan baik di semua kelas. Kebaktian pagi jam 9 dan kebaktian sore jam 6 tetap dilakukan dan disiarkan melalui YouTube. Kita mengikutinya dengan penuh kesungguhan hati dan kita setia dalam menyembah memuliakan Tuhan dalam ibadah gereja. Kebaktian jam doa setiap Rabu jam 6.30 malam juga diadakan di YouTube. Bapak Ibu Saudara diharapkan mengikutinya, memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Persekutuan-persekutuan juga tetap diadakan. PKMRB, Persekutuan Kaum Muda Remaja Baptis Getsemani, mereka melakukan persekutuan via Zoom dan silakan setiap kaum muda ikut serta dalam persekutuan tersebut. Baik anggota gereja kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Ibu Melisa Sekardani tanggal 1 Juni, Ananda Filipus Devon Wicaksana dan Ananda Justin Dani Wahyudi tanggal 2 Juni, Ibu Imelda Irani Mutabarat Tio tanggal 4 Juni dan Saudara Ratno Trianto tanggal 6 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Besar kasih setia Tuhan.
yang berbunyi, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tang yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Thank you.
Tetapi dia berjanji.
Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipikulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesudahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia memilikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia menyenangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum itu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Aku ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak bersudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti Dia pertolongan Tuhan. Akan menyanyikan mulia setia. Sudah mulai
Saya dan saudara perlu belajar
untuk juga menjadi orang-orang yang memiliki kasih setia. Karena sudah banyak orang yang tidak setia. Dan kita jangan menambah jumlah bilangan orang-orang tersebut. Orang-orang yang tidak memiliki kesetiaan itu punya pendapat, ada uang, abang sayang, enggak ada uang, abang aku tendang. Jadi saudara, ini ungkapan yang menyatakan ketidaksetiaan. Memang tidak mudah untuk memiliki kesetiaan, tetapi kita harus berusaha dengan keras supaya sikap kita memiliki kesetiaan. Kesetiaan itu tidak hanya untuk diucapkan. Saya setia kepada Tuhan, saya setia kepada gereja, saya setia kepada pelayanan, saya setia kepada kehidupan kekristenan. Itu tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi dibuktikan dengan kenyataan, menunjukkan perilaku hidup yang memang kita adalah orang-orang yang setia. Ada tiga penguji tentang kesetiaan. Pertama, waktu. Seberapa lama kita setia? Dan pasti firman Tuhan mengajarkan supaya kita setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada persekutuan orang-orang percaya, kepada kehidupan Kristiani yang menjadi berkat bagi orang lain. Waktunya adalah seumur hidup kita. Jarak merupakan ujian yang kedua. Kita bisa setia saat dekat, tetapi bagaimana kita berpisah saat jauh? Apakah rentang jarak itu menimbulkan ketidaksetiaan? Tetapi orang yang setia, sekalipun dipisahkan dengan jarak, baik tempat ataupun waktu, dia tetap setia. Seperti kita sekarang, sudah hampir 3 bulan, kita tidak bisa bersekutu berbakti bersama-sama karena ada wabah penyakit dan peraturan pembatasan sosial berskala besar. Tapi kita tetap menunjukkan kesetiaan bahwa kita menunggu waktu yang tepat dari Tuhan dan pemerintah untuk kembali datang beribadah di bersekutu di dalam gereja dengan kasih karunia dan penyertaan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Waktu jarang tidak bisa menghalang kesetiaan kita. Dan ujian ketiga, keadaan. Kadang-kadang kalau kita dalam keadaan baik, kita bisa setia. Tapi ketika kita tidak baik, kesetiaan itu luntur. Dan ini tidak boleh terjadi dalam hidup orang-orang yang penuh dengan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Ratapan pasal 3, dan saya ingin mengambilnya ayat 1-26 saja, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kasih setia Tuhan dinyatakan dan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ingin mengajak saudara membuka kitab kita masing-masing. Kita membacanya bersama-sama sekalipun kita online ya, tetapi Alkitab perlu dibuka. Kita perlu baca bersama-sama firman Tuhan. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 1-18. Mari melihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menusukkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia menjadikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak-teriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh.
Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ketika kita membaca bagian ini, ini adalah sebuah ratapan ketika kegelapan terjadi dalam kehidupan penulis kitab ratapan ini. Dan ini kebenaran yang pertama yang akan kita pelajari. Saat kegelapan terjadi dalam kehidupan kita, apakah kasih setia Tuhan tetap ada? Saudara pernah meratap? Apa yang membuat kita meratap? Kesusahan, kematian, kehilangan, dan tekanan-tekanan hidup yang membuat depresi, kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang meratapi hidup ini. Ada seorang anak yang meratap karena kekurangan makan. Dan seorang anak itu merupakan anak Sudan, korban wabah kelaparan Maret 1993. Kevin Carter, fotografer asal Afrika Selatan, memoto kejadian itu. Ketika ada seorang anak Sudan yang begitu kurus dan kelaparan, sedang meringkuk menahan rasa sakit dan laparnya, lalu di sebelahnya ada seekor burung pemakan bangkai. Dan Kevin Carter memoto peristiwa itu, lalu kemudian dia mendapatkan Pulitzer, yaitu penghargaan tertinggi di Amerika Serikat untuk bidang media cetak, sastra dan komposisi musik. Dan foto Carter itu termasuk pemenang dalam feature fotografi atas foto seorang anak kelaparan yang akan mati di tengah burung pemakan bangkai itu. Sebagai fotografer, saat itu Carter tidak diperkenankan untuk menjamah sang anak karena takut tertular wabah penyakit. Tetapi ketika setelah mendapat penghargaan itu, Carter tetap merasa dan rasa berdosa di dalam dirinya. Dia berpikir, mengapa saya tidak menunjukkan kasih saya dengan menolong anak itu? Dan depresi itu terus ada dalam dirinya. Ratapan juga akan terdengar keras saat musibah terjadi. Seorang ibu diberitahu bahwa putranya tewas dalam suatu kecelakaan kerja. Seketika itu juga hidup ibu itu dipenuhi dengan derayan air mata dan kegelapan. Dan dia meratap atas kematian putranya. Di keluarga lain, serangan jantung mendadak telah merenggut nyawa seorang suami, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Dan istri harus menghadapi kehidupan itu bersama dengan anak-anaknya seorang diri saja. Ada begitu banyak derai air mata yang tercurah dan ratapan terjadi. Kita hidup dalam dunia yang menangis dan penuh ratapan. Masa sekarang ini juga ada banyak orang menangis dan meratap kehilangan orang-orang yang dikasihinya karena terkena wabah penyakit. Atau ada orang-orang yang sedang menderita dan meratap karena wabah penyakit yang sedang melanda dunia dan negara kita saat ini. Apakah yang terjadi dengan keadaan itu? Kitab Ratapan dalam Septuaginta, yaitu kitab suci terjemahan bahasa Yunani dari bahasa Ibrani, itu menuliskan nama kitab ini secara lengkap, Ratapan Nabi Yeremia. Karena menurut tradisi, kitab Ratapan diyakini ditulis oleh Nabi Yeremia. Memang kitab Ratapan tidak menuliskan siapa penulisnya, tetapi dari dalam isi ratapan ini ada petunjuk bahwa Nabi Yeremia lah penulis kitab ini. Dari 2 Tawarikh pasal 35 ayat 25, di situ ditegaskan bagaimana keadaan Nabi Yeremia. 2 Tawarikh 35 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbicara demikian. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia
dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Jadi menurut tradisi, kitab ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Di samping hal itu, Alkitab memang mencatat beberapa peristiwa yang menyatakan bahwa Yeremia sedang meratap. Kalau saudara dan saya melihat kitab Yeremia, pasal yang ke-9 ayat yang ke-1. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Jadi beberapa ayat ini membawa kita secara tradisi meyakini bahwa ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Penulis ratapan melihat secara langsung malapetaka jatuhnya Yerusalem ke tangan bangsa Babel tahun 587 sampai 586 sebelum Yesus lahir. Penduduk Yehuda telah dijadikan tawanan. Ratapan 1 ayat 3. Yerusalem tinggal reruntuhan. Ratapan 2 ayat 8 dan 9. Orang-orang dalam keadaan berkekurangan. Ratapan 2 ayat yang ke-11. Penderitaan mereka sangat hebat melampaui batas. Kita bisa lihat Ratapan 2 ayat yang ke-20. Dan Nabi Yeremia terus menerus meratap. Ratapan 3 ayat 48 dan ayat 49. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan besar pasal ketiga dari kitab Ratapan ini ditulis tahun 540 sebelum Yesus lahir. Ketika kematian terjadi, tidak sedikit orang akan menyatakan bahwa ia sedang ada dalam masa kegelapan. Ketika ditinggalkan kekasihnya, banyak orang merasakan itulah saat kegelapan hidupnya. Saat penyakit keras terjadi, tidak sedikit orang merasa itulah saat kegelapan yang dia alami dalam dirinya. Semua perasaan itu mungkin tidak salah. Kalau kita membaca Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 17, kita mendapatkan bahwa Yeremia, penulis kitab Ratapan, sedang melihat penderitaan besar yang terjadi atas negaranya dan juga atas dirinya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Dia melihat kehancuran negerinya. Dia melihat dirinya dan bangsanya juga yang sedang dalam kehancuran, dalam kegelapan itu. Dan bagi penulis kitab Ratapan, itulah masa kegelapan dalam hidupnya. Ia menghalau aku dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan keadaan itu membuat ia menderita. Ratapan 3:3 sampai 17. Penulis kitab Ratapan ini mempunyai perasaan. Dalam ayat yang ke-18, dia merasa sangkaku, kiraku, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dia mengira demikian, bahwa dia hilang harapan terhadap Tuhan. Saat kegelapan terjadi, apakah saya dan saudara tetap bisa merasakan kasih setia Tuhan? Ini yang menjadi perenungan dari ayat yang ke-18. Ketika kegelapan dalam hidup kita terjadi, apakah Tuhan dengan kasih setianya itu dapat kita tetap rasakan, dapat kita lihat saat itu? Bila dalam kegelapan kita hidup, kita perlu meratap kepada Tuhan, dan kita perlu memohon pertolongan Tuhan. Kalau saya sering membaca kitab Mazmur 137, di sana kita mendapatkan seorang warga Israel yang ikut terbuang ke Babel dan kemudian meratap dengan getir karena orang-orang yang menawan mereka mengolok-olok dan mendesak dia untuk menyanyikan lagu-lagu riang ketika dia ada di Yerusalem di pinggiran sungai Babel itu. Orang-orang yang menekan dia, ayo nyanyikan kegirangan bagi kami, engkau bangsa yang memuji Tuhan, engkau bangsa yang memuliakan dan senang dengan puji-pujian, angkatlah kecapimu, nyanyikanlah puji-pujian. Mereka sedang ditawan di Babel, dan penulis itu mengatakan mereka hilang lagu riangnya, dan dia mengarahkan matanya ke Yerusalem, lambang penyertaan Tuhan saat itu ketika mereka ada di
Babel. Pemazmur ini mengalunkan nyanyian yang pedih, tetapi penuh pengharapan, dan terciptalah Mazmur 137. Jadi dia tidak pernah kehilangan harapan ketika kegelapan terjadi dalam hidupnya. Ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Dan penulis kitab Ratapan juga mengingatkan kepada kita, kita tidak boleh hilang harapan kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir saat kegelapan terjadi Tuhan tidak ada, tetapi merataplah, menangislah, berdoalah kepada Tuhan. Ketika kegelapan hidupmu terjadi, ketika menghadapi pergumulan besar dalam hidup ini, berdoa kepada Tuhan dengan ratapan, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan tahu, Roh Kudus yang dalam diri kita membantu kita berdoa kepada Dia. Berdoalah dan tahulah bahwa Tuhan memiliki kasih setia. Yang kedua, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Sekalipun kegelapan melanda, berdoa. Lihat ayat 19-21. Ingatlah kesengsaraanku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat penulis kitab Ratapan ini, sekalipun kegelapan melandanya, dia tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhannya. Karena walau ia mengatakan susah, ia juga menyayangi menurut kasih setia. Kalau saudara lihat ayat 32, di sini keyakinannya, karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Penulis merasa yakin akan anugerah belas kasihan dan kesetiaan Allah mengubur perasaan yang membuat dia merasa tertekan dan menderita. Ratapan yang disertai doa dapat membantu saya dan saudara. Hati penulis hancur karena ketidaktaatan bangsa Israel. Hati penulis hancur ketika negara Babel menghancurkan Yerusalem. Dan ingatan akan kehancuran Yerusalem itu terus menghantuinya. Ratapan 3:19-20 tadi. Tetapi dia berdoa dan dia membiarkan air matanya mengalir. Dia berdoa dan dia membuktikan bahwa dia bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi doa satu-satunya jalan supaya saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Supaya saudara mendapatkan pertolongan dari Tuhan, berdoalah. Saat Herodes memasukkan Petrus ke dalam penjara dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 12:1-5, apakah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Jemaat dengan tekun mendoakannya. Ketika kita sedang menghadapi wabah penyakit ini, apakah setiap hari kita berdoa supaya Tuhan memulihkan dunia, memulihkan negara kita, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit? Kita peduli, kita mengatakan kita melakukan yang terbaik. Berdoalah untuk wabah penyakit seperti sekarang ini. Berdoalah. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan kepada Petrus. Ketika jemaat mendoakan, Kisah Para Rasul 12:6-19 mengatakan bahwa Petrus dilepaskan dari penjara oleh kuasa Tuhan. Demikian juga dibuat oleh Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap dan dipenjarakan akibat pemberitaan Injil di Filipi. Kisah Para Rasul 16:19-40, di dalam kegelapan hidup dan penjara Filipi, mereka berdua berdoa, Paulus dan Silas. Dan mereka memuji Tuhan, dan Tuhan menunjukkan pertolongan di tengah-tengah kegelapan hidup mereka karena mereka berdoa kepada Tuhan. Apakah yang diperbuat Yesus di malam hari ketika dia akan ditangkap di Taman Getsemani? Alkitab mengatakan dalam Markus 28:39 bahwa Yesus berdoa. Doa membuat Yesus yang saat itu berada dalam kegelapan akan menghadapi kematian dan kengerian kematian terbayang di hadapan Tuhan. Berdoa. Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Sekalipun kegelapan sedang kita alami, jangan pernah kehilangan keyakinan akan Tuhan memiliki kasih setia yang besar bagi kita. Datanglah, bawalah, serukanlah, ratapilah di dalam doa kita kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu lebih cukup untuk mengalahkan kegelapan dalam hidup kita. Seorang yang putus asa mengeluh kepada Pak Pendetanya, "Pak Pendeta, hidup saya benar-benar hancur.
Sang pendeta bertanya, seberapa hancur? Seberapa parah? Sambil menutupi kepalanya dengan tangannya, jemaat itu meratap, sangat parah. Sehingga satu-satunya yang masih tersisa adalah kasih setia Tuhan aja yang saya bisa masih rasakan. Dan wajah sang pendeta kemudian cerah dan berkata kepada dia, itulah satu-satunya yang perlu engkau yakini dalam hidup engkau, bahwa kau memiliki kasih setia Tuhan, dan itu lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar atas penderitaan. Berdoalah, berserahlah kepada Tuhan yang memiliki kasih setia. Jadi saudara kasih Tuhan, apapun kegelapan yang sedang saya dan saudara hadapi, pergumulan dalam pekerjaan pelayanan, itu tidak sebesar Tuhan yang memiliki kasih setia. Dan tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Sebab itu kita perlu bersandar dan berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Yang ketiga, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara lihat ayat 22 sampai 26, selalu baru, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku karena jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan Dia. Pertolongan Tuhan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Penulis perangkapan mempunyai keyakinan dan kebenaran bahwa dia punya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Selagi mencari penghiburan, saya dan saudara boleh merasa yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai di luar batas kemampuan kita. Setiap permasalahan sudah diatur untuk saya dan saudara bersandar kepada Tuhan, dan jalan keluar sudah diatur oleh Tuhan. Setiap situasi sulit dan kita ada dalam kegelapan, kasih Tuhan sempurna bagi kita. Kita tidak akan menderita lebih dari kekuatan saya dan saudara. Tuhan memberikan angin yang menyejukkan bagi domba yang sedang dicukur. Demikian bunyi pepatah Boskui Kuno. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang paling ringkih dibebani kesulitan yang tidak sanggup mereka tanggung. Saudara yang dikasih Tuhan, domba yang sedang dicukur itu tadi memiliki bulu yang tebal dan mendapat perlindungan. Ketika dicukur mungkin dia merasa tidak punya perlindungan. Tetapi pepatah itu mengatakan Tuhan memberikan angin yang menyejukkan bagi domba yang sedang dicukur, sehingga dia tidak merasakan sakit ketika dicukur atau tidak merasakan kedinginan ketika sedang dicukur itu. Tuhan memberikan kasih setia. Kasih setia merupakan kata dari bahasa Ibrani dari kata hesed. Tuhan menyatakan akan memberikan kasih setia kepada orang yang mengasihi dan memegang janji-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-Ku. Keluaran 20 ayat 6. Jadi kasih setia itu mengandung pengertian kasih yang tidak akan pernah luntur, yang terus menyatakannya kepada saya dan saudara betapa dia mengasihi dan melindungi kita. Penulis kitab Ratapan memang sedang berada dalam masa kegelapan, dan dia teringat akan Tuhan. Dengan segera fokusnya teralih dari kesusahan dan kegelapan itu, dia teralih kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu siap sedia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Ratapan 3 ayat 23. Jadi penulis mengingatkan kepada saya dan saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita. Kita bisa berharap kepada Tuhan yang punya kasih setia dan rahmat yang tidak pernah berkesudahan. Dan kepercayaan itu menolong kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kalau sudah melihat ayat 24 sampai 26, Tuhan adalah bagianku kata jiwa itu. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia.
adalah baik menanti dengan diam pertolongan Allah. Jadi segala puji bagi Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Bapa memiliki kasih setia yang tidak pernah berhenti bagi saya dan saudara. Kegelapan hidupmu akan sirna, terang akan muncul ketika kita menaruh harap kepada belas kasih Tuhan. Jangan pernah menjadi kalah akan segala pergumulan dan kegelapan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memiliki kasih setia. Ketika kami ada dalam kegelapan, kami tidak boleh ragu bahwa Bapa memiliki belas kasih setia. Dan kami akan memperolehnya, dan Tuhan menjadi bagian bagi jiwa kami. Dan kami akan melihat pertolongan dan kemenangan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sedang ada dalam masa kegelapan hidup kita, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan besar, dan kita bisa membawa kegelapan hidup kita di dalam doa kita, juga dengan ratapan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kasih setianya yang besar. Setiap hari, setiap saat, Tuhan pasti memelihara kehidupan saya dan saudara. Kita akan jadikan pujian, dan nyanyian pujian nomor 158, tiap hari, tiap jam, kita akan nyanyikan semua baik.
Panggilan memberi kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-9 yang berbunyi, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berketukan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini, bahwa kami masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persembahan kami. Bapa, kiranya persembahan dan persembahan kami ini menjadi baik itu melalui pengabaran Injil untuk setiap gereja yang ada dan cabang-cabang kami juga. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berkat Tuhan tidak terhitung dilimpahkan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan, agar pekerjaan Tuhan baik di gereja induk maupun di gereja cabang-cabang dapat tetap terlaksana. Apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Mari kita akan mengakhiri kebaktian sore hari kita dengan menaikkan doa penggembalaan dan berkat. Setelah itu kita akan menyanyikan pujian terakhir kita, doa nikmat. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa yang baik, Bapa yang tetap ada dalam segala situasi hidup kami. Di dalam kegelapan pun kami melihat Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan kami juga tahu bahwa Engkau memiliki kasih setia bagi kami setiap hari, dan berkat-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan melalui pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan keluarga serta anak-anak kami. Kami melihat Engkau menunjukkan kasih setia dan berkat-Mu. Dan kami bersyukur kalau kami boleh memiliki terus kerinduan hati dan terpenuhi dengan kepuasan rohani ketika kami senantiasa membaca firman-Mu setiap hari, menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Dan kami berdoa secara pribadi juga di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa. Bapa yang baik, kami datang menyerahkan diri kami kembali, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan, dan kami juga menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, Gereja Baptis Indonesia dan Senani Jakarta. Kami merindukan Engkau dipermuliakan dalam gereja, dalam kehidupan setiap anggota gereja. Kami berdoa Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kasih di antara kami sebagai keluarga besar rohani. Terima kasih untuk pertumbuhan di dalam gereja, baik secara rohani ketika firman Tuhan disampaikan memberkati, ketika firman Tuhan dipelajari memberkati, dan kami ketika memuji beribadah kepada Tuhan juga Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Bapa untuk anggota gereja, dan terus menerus kami menyerahkan orang-orang yang sakit dalam tangan Tuhan, supaya Bapa memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami menyerahkan Pak Alfred dalam pimpinan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi seluruh orang yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari-Mu. Untuk setiap anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan, Bapa memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka untuk hidup, dan melaluinya berkat Tuhan dilimpahkan bagi umat-Mu. Berdoa bagi ibu yang mengandung, Ibu Sarni Simamora, dan bayi dalam kandungannya. Lindungi dan berikan kesehatan. Dan hamba berdoa supaya Bapa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan kasih-Mu, dengan kesehatan, sukacita, dan hidup di dalam Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara ini, Bapa memberkati supaya kami boleh melewati wabah penyakit yang sedang terjadi dengan penyertaan-Mu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Rekan-rekan manusia bukanlah rekan-rekan Tuhan.
dan kami tahu bahwa Engkaulah yang terbaik yang menentukannya. Masa depan ada dalam tangan Tuhan yang terbaik. Berkati pemerintah bangsa dalam melakukan tugas mereka, supaya mereka melakukan tugasnya dengan penyertaan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berkatilah mereka hari demi hari. Bapa berkatilah mereka untuk bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha pelayanan. Tuhan memberkati keluarga seluruh umat-Mu. Untuk itulah Tuhan dipermuliakan. Sertai kami terus Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya.